Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Rumah Dede. Kali ini kita akan membaca dongeng dengan judul Gajah Bijak dan Semut Pemberani. Pada suatu hari di hutan yang rindang, hiduplah seekor gajah besar bernama Gajah Bijak dan sekelompok semut yang ceria. Gajah Bijak selalu dihormati oleh hewan-hewan lain karena kebijaksanaannya, serta semut-semut itu dikenal sebagai pekerja keras. Suatu ketika, hutan itu menghadapi bahaya. Terjadi kebakaran hebat di hutan. Gajah Bijak bersama semut-semut berusaha mencari solusi. Gajah memberi saran agar hewan-hewan besar membentuk barikade dengan badan mereka, sementara semut-semut bekerja keras membawa air dari sungai untuk memadamkan api. Meskipun semut-semut kecil, mereka penuh semangat dan tidak menyerah. Dengan kerjasama yang harmonis antara gajah dan semut, akhirnya mereka berhasil memadamkan kebakaran dan menyelamatkan hutan. Dari peristiwa itu, hewan-hewan di hutan belajar bahwa kebijaksanaan gajah dan keberanian semut adalah kombinasi yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa ukuran bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan bekerja sama. Kini, hutan kembali damai. Gajah Bijak dan semut-semut pemberani dihormati sebagai pahlawan. Pelajaran dari kisah ini adalah keberanian dan kebijaksanaan dapat datang dari siapa saja, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya seseorang. Sekian dongeng hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye!